saya sendiri pernah positif COVID. Nah, saya pengalaman saya, berjangkit dengan kelakar rumah saya, lebih kurang berapa jam, 5-6 jam. Baru lepas tu dia cakap dia COVID positif. Sudah, dia kata. Kita pula duduk berhadapan dengan anak saya tu, main chess dengan isteri dia, Lisa, kan. Habis. Masa tu tak tahu dia nak kata apa, kan. Sebab kita tahu, kita pun umur 56 ni dah masuk satu kriteria dah tu, umur, kan. Kemudian, yalah, ada few risk factor yang lain. Tapi, so waktu tu saya bagi selamat dekat semua keluarga saya, go kat sini, ini kena makan ni, buat ni. Dan 4 hari lepas tu, saya terus demam. Sudah, ini tak ada dah. Dia datang, demam dia akan datang between 3 to 4, 5 days. 4 hari demam, kena makan pada bawah demam terus sampai 12 hari. Hari yang ke-6 saya dah, Pak Doktor dah tahu dia punya simptom macam mana. Hari ke-6 kata, ini kalau aku patuh masa ni dah masak sebab dia akan pergi ke tempat. So kita pun kumur lah dengan Listerine, selama tak tinggal lingkup, semua makan lah. Then hari ke-9 ke-10, ini waktu kritikal ni. Kalau sesiapa yang kena ni, dia akan pergi paru-paru masuk ICU. Hari itulah akan masuk ICU. Kalau tahu macam you bayangkan macam mana kan. So waktu tu wife saya pun dah saya quarantine sini kat rumah. Pak, yalah, saya rasa saya tahu macam mana nak handle lah. Kecuali saya sesak nampak ke dalam hospital. Tapi tak sanggup ni sungai dulu kan. So tak apalah, duduk kat rumah. Kat rumah pun ada je, untuk saya nak exercise macam mana lagi. Untuk saya tahan exercise. So saya amalkan benda-benda yang saya cakap tu, yang cendawan 15 tu memang di cendawan dia. Lepas dah rebus, saya punya lagi. Alhamdulillah benda tu just stay as demam 12 hari. That's it. So saya stage 2. Maksudnya, COVID saya kata ya, stage 1 tak ada simptom langsung, 8,800, tak ada simptom langsung. Stage 2, dia cuma demam, kadang-kadang mungkin sakit tekak tapi tak pergi paru-paru. Stage 3, pergi paru-paru. Stage 4, masuk ICU. Stage 5, pergi organ. Itu mortality tinggi lah. So saya stage 2 dan alhamdulillah sembuh. Memang alhamdulillah ya. So saya kata, memang kena lancarkan. Sebab saya tahu di luar sana ramai orang-orang yang berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ke atas dalam hati sentiasa takut. Sebab tiap-tiap hari boleh tengok kematian yang semakin meningkat sekarang. Semuanya berusia 60, 70, 80. Siapa yang berlaku pada ibu bapa kita? So, inilah something yang saya katakan sangat-sangat penting. Orang yang 50 tahun ke atas wajib. Tapi sebenarnya tak semestinya 50 tahun saja yang kena. Kan, yang bawah tu pun kena kan. Kalau kita tengok 46 tahun, 27, 32 tahun pun meninggal sebab obesiti. Ada faktor-faktor lain, asma dan sebagainya. So ini boleh membantu insyaAllah. So itulah produk defense yang saya buatkan dan hasil. Yang punya apa? Sedap tak? Sedap. Sebagai seorang isteri dan ibu, semestinya saya nakkan yang terbaik buat keluarga saya. Lebih-lebih lagi ketika pandemik ini, saya ingin melindungi diri dan yang tersayang walau di manapun mereka berada. Bekerja, beriadah dan meluangkan masa bersama-sama agar keluarga saya dapat kekal bertenaga, aktif dan sihat. Tidak perlu risau lagi kerana saya berjaya dapatkan semua yang saya perlukan. Defense, kuasa imun terhebat hanya dalam satu tablet.